Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini aku share lagi kegiatan aku hari ini. Ini tuh di malam hari gitu ya, Mams. Dan aku tuh mau bikin bubur kacang hijau. Nah, untuk bahan-bahannya sudah aku siapkan. Ada daun pandan, ada jahe yang udah aku geprek. Terus ada juga gula merah, ada bubur kacang hijaunya, dan tentu ada santan juga ya, Mams. Wah, Mams dan teman-teman semua mah pasti udah pinter deh bikin kayak gini ya, karena mudah dan simple. Ini tuh sebenarnya buat cemilan besok pagi gitu ya, sekalian buat sarapan. Jadi ini aku mau bikin malam hari ya, mumpung udah gak ngapa-ngapain ya. Udah gak rempong sama malam hari. Jadi bikin bubur kacang hijau aja lah. Jadi besok pagi paling tinggal masak aja nih. Nah, gulanya aku iris-iris ya, Mam, supaya nanti tuh gampang pas saat direbus. Untuk gula aku masak terlebih dahulu, karena memang kan ini takutnya ada kotorannya ya, nanti mau aku saring gitu. Oke, udah nih teman-teman, langsung aja mau aku saring untuk gulanya. Oke, lanjut, ini aku memasak untuk si kacang hijaunya seperti biasa ya, dimasak dulu. Dan ini tadi udah aku rendam sekitar 2 atau 4 jam gitu teman-teman, jadi udah ada agak empuk, dan ini masaknya juga nggak terlalu lama gitu, Mams. Jadi pokoknya mudah deh kalau udah direndam kayak gini, apalagi kalau udah direndam semalaman ya, Mams, jadi bisa hemat gas gitu. Oke, tinggal cemplang-cemplung aja, Mams. Kalau udah empuk, tinggal masukkan santannya, terus dikasih gula merah yang tadi sudah aku saring. Nah, ini kayaknya aku kebanyakan air gitu ya, teman-teman. Jadi banjir banget ini airnya ya. Nggak sesuai sama si kacang hijaunya nih, tapi nggak apa-apa ya nanti, karena memang kalau nggak habis biasanya aku bikin es gitu, teman-teman. Jadi aku masukin plastik, terus nanti aku taruh deh di freezer, jadilah es kacang hijau gitu. Enak banget loh, teman-teman, seger. Nah, ini aku tambahkan lagi untuk gula putih ya, karena tadi pas aku cobain ternyata belum manis. Oke, udah mendidih, pas aku kasih santan, ini lanjut aku masukkan si susu kental manis supaya tambah mantap lagi ya. Oke, alhamdulillah udah mateng nih untuk bubur kacang hijau aku. Nah, untuk temennya aku pakai roti tawar aja nih, teman-teman. Ini tinggal dicelup-celup aja. Mantap banget ya buat menu makan malam aku hari ini. Sekalian ya buat sarapan besok nih, teman-teman, karena aku bikinnya banyak banget ya ini. Oke, lanjut ya, ini di kegiatan subuh hari aku. Seperti biasa aku mau masak nih, Mams. Jadi hari ini masaknya dua menu aja, ada perkedel dan ada juga ini bihun. Untuk bihunnya sudah aku rendam nih, teman-teman, pakai air panas dan udah aku tiriskan. Nah, perkedelnya mau aku dinginkan dulu ya, itu masih beku. Untuk bumbu bihunnya aku cuma pakai bawang putih aja sama cabai hijau, dan aku mau pakai satu butir telur. Telurnya mau aku kocok dulu ya, Mams. Jadi nanti aku kocok lepas dan aku pakainya cuma separuh aja. Untuk separuhnya nanti buat celupan si perkedelnya nih, teman-teman, perkedel kentang. Untuk perkedelnya aku tuh stok frozen ya, teman-teman. Kemarin tuh aku bikin lumayan banyak, terus aku stok aja dia di frozen atau di kulkas. Jadi kalau misalkan mau masak aku tinggal ambil-ambil aja nih. Oke, lanjut ya, ini mau bikin si bihunnya terlebih dahulu. Tumis dulu si bawang putih sampai harum. Masukkan setengah aja nih telurnya, Mams. Tinggal diorak-arik kayak gini. Nah, kalau udah matang dua-duanya tinggal tercampur kayak gini sama si bawang putih. Dan aku masukkan cabai hijau ya, Mams. Oke, tambahkan sayurannya, kolnya terlebih dahulu yang aku masukkan, karena kalau kol kan agak sedikit keras ya. Dan lanjut ini aku mau masukkan bihunnya yang sudah aku rendam. Tambahkan bumbu-bumbu, kecap, terus saus tiram, garam, aku pakai minyak wijen juga, dan juga penyedap nih, Mams. Oke, tinggal diaduk-aduk aja semuanya sampai tercampur merata. Tinggal diicip-icip rasa,
Dan kalau sudah pas tinggal dimatikan kompor. Nah, ini dia menu aku teman-teman, pokoknya simple banget ya hari ini. Ini tadi untuk sawinya aku masukkan terakhir ya teman-teman, karena kan kalau sawi itu atau caisin itu cepet banget layu ya, jadi ini aku masukkan di saat terakhir. Oke, udah rapi nih teman-teman untuk bihunnya, tinggal ditaruh di piring saji. Dan lanjut ya mams, ini tadi habis masak itu si bihun, karena perkedelnya belum cair makanya aku mau beraktivitas di aku tinggal dulu ya teman-teman. Jadi ini aku mau beresin rumah dulu sambil nunggu si perkedel aku cair. Tadi itu kondisi rumah aku ya mams, jadi masih pagi gitu, masih gelap. Ini udah sekitar jam 6-an. Seperti biasa Mama Nabil bangunnya sekitar jam 4 jam 5 ya, cuma kalau aku mungkin agak lama di aku lamain di sholatnya dulu ya mams. Jadi untuk beraktivitas biasanya aku tetap di jam 5 lewat ya, karena memang kalau waktunya jam 4 itu waktunya kita untuk alhamdulillah ya, kalau bangun jam segitu bisa sholat tahajud dulu ataupun zikir dulu, terus juga bisa sholawatan dulu, nah baru beraktivitas ngerjain kerjaan rumah, jadi tenang gitu ya mams. Oke, ini si Lulu ya lagi sibuk banget ya, padahal aku lagi beberes ya, ikut-ikutan naik ya. Dia tuh pengen banget keluar teman-teman, jadi si Lulu ini pengen kalau aku buka pintu yang di kamar dia tuh langsung kayak pengen keluar. Ini sengaja pintu depannya itu aku tutup karena dia tuh kabur teman-teman, senang banget kabur. Kemarin itu dia tuh baru hilang ya berapa hari, dan udah dibalikin gitu ya teman-teman, kan ternyata di rumah tetangga gitu. Padahal udah dicari-cari katanya nggak ada, nggak tahu ya mungkin disimpan atau gimana ya di rumah tetangga. Akhirnya dibalikin lagi nih teman-teman untuk si Lulunya, dan alhasil sekarang aku kurung aja dia di dalam. Jadi kalau misalkan aku mau keluar baru aku taruh kandang di depan gitu kalau misalkan aku keluar rumah ya mams. Tapi kalau misalkan aku ada di rumah biasanya aku kurung aja dia di dalam. Pintunya aku tutup gitu mams. Tuh dia liatin udah manjat-manjat di jendela pengen keluar gitu ya. Oke, lanjut ya, ini aku mau beresin untuk tempat tidur aku. Kok tempat tidur ya Allah, mohon maaf ya. Aduh ngomongnya sampai belibet ya. Ini aku mau beresin ruang tamu. Kalau pagi keadaannya kayak gini, super berantakan banget. Dan ini nggak tahu ya bantalnya tuh teplek banget teman-teman. Bantal yang kecil itu ukuran 40x40 itu aku beli di IKEA loh teman-teman. Cuma kok kayaknya tipis banget ya. Jadi mungkin bukan campuran gitu, kayak dakron atau apa ya. Cuma tipis banget. Jadi kalau di beresin ya paling berantakan lagi. Nah, alhamdulillah untuk ruang tamunya udah rapi. Ini lanjut aku mau masukin dia ke dalam. Nempelin aku terus nih teman-teman, tuh liatin ya Allah. Aku tuh mau beresin tempat tidur tapi dia tuh udah naik-naik ke atas. Jadi rempong banget ya kalau aku lagi beberes, dia kayaknya pengennya ngerecokin terus nih mams. Oh ya, aku mau ucapkan terima kasih banyak nih buat mams dan teman-teman semua yang sudah klik dan hadir di video aku. Buat teman-teman yang mungkin baru menemukan YouTube channel aku, salam kenal ya dari aku Mama Nabil nih. Dan jika teman-teman berkenan, yuk bantu nih channel YouTube aku supaya bisa berkembang dengan cara kalian subscribe, like, komen, dan juga share ya. Sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak. Oke, untuk kamar tidur juga ini aku rapiin dulu. Nah, ini tuh udah libur anak sekolah gitu ya mams, jadi agak sebenarnya mau bangun siang juga bisa ya. Karena nggak ngapa-ngapain juga kan, kalau pagi biasanya sibuk nyiapin sarapan. Tapi aku tetap aja ya bangunnya ya, karena udah biasa ya bangun jam segitu, ya udahlah. Bangun terus langsung masak sekalian bikin sarapan. Jadi cuma nyiapin Pak suami untuk berangkat kerja aja nih mams. Oke, alhamdulillah kasurnya udah rapi nih mams. Dan lanjut yuk, ini aku mau ke dapur lagi. Nah, perkedel aku udah mulai cair gitu ya, jadi udah nggak terlalu beku banget. Lanjut nih, mau aku goreng.
Untuk perkedelnya ini cuma tinggal beberapa potong lagi. Kayaknya mau aku goreng semua gitu nih, Mams. Ini tinggal dicelup-celupin di telur terus digoreng ya. Pokoknya gampang banget deh. Teman-teman mah pasti yakin deh udah bisa semua ya bikin perkedel. Oh ya, Mams dan teman-teman semua, hari ini di rumah masak apa nih? Masaknya enak-enak ya. Nah itu di panci sebelah itu tadi adalah sisa dari si bubur kacang hijau ya teman-teman, masih banyak sih ya, karena aku biasanya aku kalau bikin bubur kacang hijau nggak habis, terus aku bikin es gitu. Seger banget dan mantul teman-teman kalau dibikin es bubur kacang hijau, kayak model es apa ya, es teh manis gitu Mams, yang plastiknya kecil gitu, jajanan SD. Ingat nggak Mams kalau jajanan SD kan dulu suka ada jual es teh manis yang dipastikin gitu ya, aku dulu sering banget beli nih. Yang harganya cuma 200 perak atau berapa perak dulu ya, pokoknya aduh ngerasain banget aku beli es teh manis kayak gitu teman-teman. Oke, perkedelnya udah matang semua nih, tinggal diangkat dan disajikan nih Mams. Dan ini lanjut ya, biasa ya kalau cuci piring pasti kalau habis masak, maksudnya cucian piring pasti banyak banget ya Mams. Dan ini lanjut aku mau cuci piring dulu nih supaya kerjaan nggak ada lagi ya, maksudnya nggak numpuk-numpuk di dapur. Oke, udah selesai nih Mams cuci piringnya. Lanjut ya, ini mau di lap-lap untuk mejanya, biasa ya basah banget kalau misalkan habis cuci piring. Nah tuh udah selesai kan, tinggal ngelap-lap aja mejanya nih yang udah basah banget nih. Dan gak terasa nih Mam sudah di akhir video, mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun videoku yang kurang berkenan. Insya Allah kita ketemu lagi di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.